Bapak Firman Maulana, Dewan Terpilih 2024-2029 dan juga merupakan legenda hidup sepak bola dari Kecamatan Pegedangan yang sudah hari ini hadir menyaksikan pertandingan juga rekan-rekan dari Bintaro, rekan-rekan dari Marabunta dari Tangerang Selatan juga hadir menyaksikan pertandingan sudah hari ini. Baik saudara pendengar, saudara pendengar, mari kita sama-sama alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh pelosok lapangan sepak bola Persebura untuk menyaksikan pertandingan cukup babak kedua dan selamat menyaksikan. Cukup babak kedua baru saja berlangsung, sentuhan bola mencoba dilakukan umpan rakan setiap bola Hari Harian. Pemain yang menggunakan jersey nama punggung 2 tentunya setara, pemain yang bekerja dengan panggilan nama Acu tentunya setara. Kita lihat setelah hari ini Uceng Gultong dari Osar Caringin juga hadir menyaksikan pertandingan setelah hari ini. Tepat tendangan cetak pojok sudah dilakukan, berbahaya. Masuk saudara mantan dan saudara pendengar, baru saja berlangsung beberapa detik tentunya pertandingan di babak kedua. Arca Fauzi Getari yang menciptakan sebuah gol ketiga dengan skor berubah 3-0. Pemain yang pernah memperkuat Persis Solo, Wali Nipi, Persiraja Banda Aceh dan juga para memperkuat tersisa di tahun 2019 lalu tentunya setara. Arca Fauzi juga mengantarkan kesebelasan Persis Kota Tangerang lolos ke Liga 2 2024-2025 tentunya setara. Kita lihat saya menjumpakan satu gol pencipta gol ketiga dan tentu kesempatan dari gol ketiga dan pertandingan setelah hari ini. Ini dia Arca Fauzi, kapten dari Persib Kota Tangerang tentunya setara. Luar bola meninggalkan arena pertandingan, akan semakin ramai tentunya Liga Indonesia baik Liga 2 maupun Liga 1 tentunya musim nanti tentunya setara. Persita masih bertengger di Liga 1 sementara Persib Kota akan bertengger di Liga 2 bersama tim Perserang maupun bersama tim Persib Tangsel tentunya setara. Tentunya sudah Arca Fauzi berputar dan terlepaskan tendangan Hari Harian, baterai penggerak gelandang berpengalaman tentu kesempatan jadi ini membuka ruang tindakan arah bola Henry Bebe tentunya setara. Kawan-kawan baik dari adalah yang memperkuat tim kuda kesempatan dari Indonesia ada Hendro BP, Sinti Arfani dan juga Hari Hadri yang tertunda dalam pertandingan selama hari ini. Bola keluar meninggalkan arena pertandingan, mengasihkan tendangan ke dalam saja dari tim kuda kesempatan baru Indonesia, salah satu tim pendatang, tim debutan baru di pentas sepak selatan di lapangan sepak bola Persebura Raja Malang, Desa Kadusilu, Kecamatan Pegedangan. Kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore di hari Sabtu akhir pekan, di hari pertama putaran kedua babak 16 besar yang akan diawali oleh tukung kesempatan Segunting SGM yang tentunya akan dibungkus beberapa para pemain legend asing dari benua Afrika tentunya setara besutan sang manajer Bapak Jaro Amit Sumatera yang juga akan dibungkus oleh Bapak Luna Haji Samtu dalam pertandingan besok sore. Mereka akan menghadapi tukung kesempatan Monaco FC dalam pertandingan besok sore. Kirimkan sebuah tendangan umpan rakan lewat Henry BP, arahkan jablah Hari-Hari yang dorongkan dia bola tentunya setara berebut tambah terlalu arahkan mencoba Musa, masih Musa lepas ke tendangan, menyapu tendangan dilakukan pemain Musa, satu-satunya pemain legend asing dari tentu kesempatan dari itu yang diteruskan tertiga dalam pertandingan sore hari ini. Menteri tegak menyaksikan pertandingan Bapak Bosumbun tertiga dalam pertandingan sore hari ini dan kesinggaran tentunya para kepala desa, kepala lura, ada Bapak Lura Haji Asap Hidayah tentunya orang nomor satu dari desa Ciangir Kecamatan Lego maupun Bapak Lura Uyuh kepala desa dari desa Ciangkar Kecamatan Panongan dan juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Untuk Pintaro kapten kesebelasan Ramadan Saputra, pendekar langit berikut kesebelasan dari itu tentunya setara umpan rakan jabalah Musa Sirti Arfani. Oh, pelanggaran terjadi, membacakan tendangan bola sedikit kesebelasan dari itu di babak kedua dalam pertandingan sore hari ini. Sirti Arfani merupakan pemain yang cukup malam melintang di Liga Indonesia tentunya setara, pemain yang pernah memperkuat tim pendekar Sesa Dani, Persita Tangerang, Persepa Madura dan juga pernah memperkuat tim Ran FC tentunya setara. Diterungkan sebagai starter yaitu Kuh kesempatan dari FC di pertandingan sore hari ini. Sementara seorang pemain Sandi Bule dapatnya masuk berada di bench cadangan dan juga merupakan pemain yang memiliki harga yang cukup mahal tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Sebuah tendangan membetul pekerja hidup lewat bukan sebab pelanggaran Hari Harian Ibadah Sumpah Rakan Jabla Arca Fauzi peserta gol ketiga nama punggung 10 masih Arca Fauzi. Kontrol belah dilakukan masih Arca Fauzi, pengawalan kata dilakukan umpan terasa berbahaya, tidak jadi bahaya, bola keluar meninggalkan arena pertandingan, membuatkan tendangan ke dalam saja bagi tungku kesempatan baru FC dalam pertandingan sore hari ini. Terima kasih kamu ucapkan umpan melambung tentunya setara
Rp250.000 Kang Prabu dari Sultan Raden Arya tentunya, Sotara Putra dari Bapak Haji Umbo dari Dua Putra Pakten Jaya juga memberikan realitas tentunya dalam pertandingan selari ini. Rp250.000 sehat selalu pada umur, banyak rezeki penuh berkah, lancar jaya sukses selalu tentunya. Raden Arya Putra terbaik dari Bapak Haji Umbo yang memberikan realitas Rp250.000 tentunya dalam pertandingan selari ini. Cepat tendangan sudah dilakukan, nampak bola keluar meninggalkan pertandingan. Kita tiga saudara Batang dan saudara Bergar lakukan pergerakan tadi, kirimkan sempat tendangan kita tiga saudara lakukan gerakan nampak lewat Ramadan Satu Perang kembali masuk Ramadan Satu Perang umpan melemah remi silegar angkat umpan melambung arahkan bola kejatuh pertahanan tukuh kesebasan dari Baruna FC tentunya saudara belum mampu berbuat banyak para pemandu tukuh kesebasan Baruna yang terus tertekan tentunya oleh tukuh kesebasan dari FC di pertandingan sore hari di Arca Mauri lepaskan tendangan jatuh bangun bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang akhir dari cukup kesempatan Baruna FC dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Cukup menarik pertandingan sore hari ini, ada Oging Haji master komisi dari Persikam Babakan Binong dan juga hadir dengan tiga pertandingan sore hari ini. Perebutan Batu Nadi memang bukan tempat pelanggaran, gagalkan Jabla Islam turunkan sudah pelanggaran dan Bapak Wasit pergantian pemain tentu kesempatan Baruna FC dari Jakarta ditarik keluar serang pemain nomor punggung 28 Nasir ditarik keluar masuk pemain Yani dengan nomor punggung 87. Terima kasih. Iya, untuk Pamungkas kita lihat rotasi pergantian di mana sudah Nasir ditarik keluar dari tungku kesempatan berminggu sementara masuk Yani dengan nomor punggung 87. Terima kasih. Untuk Pamungkas tertinggal 3-0, tidak ada pilihan mereka pun bertungku kesempatan baru harus menarik pemain mereka di pertandingan sore. Apakah masuknya pemain baru akan memberikan warna baru bagi tungku kesebelasan baru untuk bisa memperkecil kedudukan di laga sore hari ini. Bagi Bandung Barat memasuki babak yang kedua, lebang dan pilihan bagi tungku kesebelasan Baruna teruslah saya untuk melakukan semua perubahan dan dilihat nampaknya mulai dari pergantian pemain dan juga perubahan dari permainan dan juga pada kesempatan terakhir ini yang diharapkan mereka mampu memperkecil kedudukan di babak yang kedua dan pertandingan sore hari. Namun sementara fakta di lapangan berbicara Baruna berbicara lain, tentunya pada sore ini cenderung masih tertekan pasukan tungku kesebelasan Baruna oleh para penggawa tim kubu kesebelasan Jawa FC dan pertandingan selain mencari kaburan. Terima kasih untuk tim Panika cukup menarik, cukup entertainment sama terhadap lain tendangan bebas dari tim pasukan setan derah tim kubu kesebelasan Jawa FC dari tahun 2010 sampai tahun 2024. Bapak Haji Indo selalu mengibarkan sepak bola memiliki tim yang cukup bagus tentunya setara pernah mendatangkan beberapa para pemain Amerika Latin dan juga pernah mendatangkan beberapa para pemain dari Korea Selatan tentunya setara katakanlah pemain tim Dongkang yang pernah sampai memperkuat tungku kesempatan dari FC di lapangan Redator Senada Saja Taki kecamatan Pagedangan tentu bersetar. Oh apa yang terjadi, Rafiq Putra bukan dapat bola tua meninggalkan area pertandingan. Mengucapkan terima kasih tentunya keluarga besar A2 FC ALD dari Cihuni kecamatan Pagedangan Bapak Lura Haji Afi Jara Azuro Maradona yang kemarin sore mendatangkan dua pemain top Indonesia Loko Gonzalez juga mendatang Hundaun Dicayo dan mampu lolos menang dengan skor 5-0 mengalahkan tungku kesempatan terus FC tentunya setara. Mudah-mudahan Gonzalez bisa kembali memperkuat tim A2 FC ALB di putra kedua nanti tertuju setara. Pelanggaran terjadi tendangan dewas bagi tungku kesempatan Baruna FC di babak kedua dalam pertandingan sore hari dihadapi bola tetap pemain Aldo. Ini dia Aldo, pemain yang memiliki wajah mirip dengan Hanif Sabani gelandang dari Persija tentunya setara. Kita lihat sore hari ini Aldo, ini dia Aldo pemain yang memiliki wajah cukup tampan tentunya setara. Lepaskan cepat tendangan angkat umpan melambung rekan jadwal sejak pemain Aska Baudi lepaskan cepat tendangan angkat umpan melewat rekan jadwal Henry Dede tentunya setara. Masih Henry Dede pengawalan ketat dilakukan mata rantai pertahanan tertentu kesempatan Baruna FC pelanggaran terjadi lepaskan tendangan dewas bagi tertentu kesempatan Jari Ese dari Desa Gerungsang Ereng kecamatan Kelapa Dua dalam pertandingan sore hari. Terima kasih umpan melambung luar biasa, orang baik pasti berjumpa dengan orang-orang baik tentunya setara. Sangat luar biasa karir kita sebagai reporter tentunya betul-betul dihargai para pengusaha yang hadir tertunda dalam pertandingan sore hari ini. 4 lembar kertas berwarna biru dengan total Rp200.000 umpan melambung dari Bos Ricky dari Albantani tentunya setara. Ricky Albantani yang memberikan realitas
meminta 200 ribu rupiah dalam pertandingan sehari ini. Salah satu pengusaha muda pengamat sepak bola Tagam yang memberikan realita 200 ribu rupiah dalam pertandingan sehari ini. Saya selalu panjang umur, banyak rezeki, penuh berkah, lancar jaya. Saya selalu tertunda Bos Riki Albantani yang hampir tertunda dalam pertandingan sehari ini. Kita kembali ke lapangan skor 3-0 masih memimpin sementara. Tengku kesempatan jaring ini lepaskan sebuah tendangan masih dalam pandangan mata Bapak RW Arab tentunya setara anggota Brimo pemilik dari Sepenogi Arab Jaya yang juga merupakan manajer Daiden Arwan yang hadir menyaksikan pertandingan terakhir. Randy Siregar lepaskan sebuah tendangan. Kita lihat Randy Siregar makin tua makin jadi penampilan Randy Siregar, pemain yang sempat menghilang dalam peredaran tentunya setara mantan kapten dari Persiba Balikpapan dan juga pernah memperkuat PSM Makassar, Persela Lamongan, Sriwijaya dan juga pernah memperkuat Persikota Tangerang. Randy Siregar yang menjadi bek kanan dari Tengku Kesempatan dari itu tertunda dalam pertandingan sore hari ini. Berikan sebab tendangan saudara mantan kita umpan melambung tentunya setara. Gerakan sebuah tendangan rebutan bola terjadi tentunya setara. Ketan tiga saudara mantan lakukan kegerakan tadi apa terjadi? Oh! Masuk saudara mantan dan saudara mendengar Aska Fauzi menciptakan gol keempat dengan skor berubah 4-0 tentunya setara menjauh keunggulan Tengku Kesempatan dari Darul Ihsan dan tertandukan sehari ini. Tersenyum manis tentunya Bapak Haji Bayu Endarianto selaku pemilik manajer dari BBP Ihsan yang hadir menyaksikan pertandingan sehari ini. Manajer yang memiliki loyalitas totalitas jiwa sosial yang sangat luar biasa tentunya setara juga ada Bosugi dari Afri Ihsan dan juga masih dalam pandangan mata Bung Uye Kriwil yang hadir tentunya dalam pertandingan sehari hari ini. Kembali ke lapangan saudara mantan dan saudara pendengar, tendangan sudah dilakukan saudara mantan dan saudara pendengar. Kita nantikan kali ini Sumarna Sandi boleh dipersiapkan di babak kedua tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Kesempatan itu dapatkah hujan turun lapangan sepak bola Persipura Raja Malang Desa Kedusiru Kecamatan Pagedangan tentunya sesara. Super tendangan sudah dilakukan lewat Aska Boyu umpan Ratan Jabla Ibadiyah kembali masuk ibadah lakukan saudara masuk ibadah umpan Ratan Jabla Aska Fauzi memperoleh 2 gol dalam pertandingan sore hari ini. Bola turun dan Bapak Wasit main saudara mantan dan saudara pendengar untuk melengkapi serangan langsung di babak kedua akan mendapatkan langsung rekan saya Bung Ujung Pamungkas yang dibilang laporan dan selangat Bung Pamungkas. Iya, baik, terima kasih mengambilnya Jandra Pamunan dan tentunya kembali saudara pendengar, saudara penonton para Solapadiang. Sementara kembali di kesempatan sehari ini, terlihatlah saja sebuah tembakan sebuah diarahkan bawah perang pada Musa kali ini. Berikan sementara Ramadan Sepuluh Terang. Bagaimana tidak terjadi sudah masukkan sebuah tembakan bebas. Ya, kembalikan untuk persinaran, Arya Brian, rakan pemain Musa, lepaskan sebuah tendangan, melebar kembali lepas persinaran, dia menentukan kembali memasukkan sebuah tendangan ke dalam tentunya dalam pertandingan dengan kesempatan selari ini, arahkan kembali ke sektor sayap kiri, mulai berapa sebuah serangan tentunya pasukan tim kubu kecerdasan dari Jurem Serta Sanggitraya, Ipa Dias, mantan pegawai dari Persika Karawang tentunya Ipa Dias. Sementara kembali juga sempat berbilang sementara perserang arahkan kembali kali ini berikan sementara masuk di kuasai para pegawai tentu kecerdasan dari Baruna arahkan si Baruna lepas saudara yang menampilkan kembali mencoba perluasan bola dilakukan kembali kali ini arahkan angkat bola pasang jauh ke depan dari Mahfudzan namun sementara mampu di kuasai para pegawai tim kecerdasan dari sementara Baruna kami terus melapas sebuah serangan melebar kerusuk kanan dari buruh lewat serang pemain Yadir kali ini masih Yadir gagalkan kembali Iba Dias dan menentukan sementara mencoba dihadapi pemain Aldo tindakan pegang malam hanya melakukan sebuah lemparan ke dalam tentunya dalam pertandingan selari ini terlihat ke depan jarum medis juga hadir lepas saudara menyaksikan pertandingan di kesempatan selari ini akan terlihat RW Ubay dari Cukang Galung jajaran panitia kompetisi Pusimu 2024 tempat pemuda yang akan berguruh pada tanggal 17 Juni mendatang tentunya dan sementara hadir pada pertandingan selari ini juga Bapak RW Ubay mengkukar tentunya gol jajaran panitia dari Desa Cukang Kali kirimkan dia bola arahkan lepas saudara pendengar saudara penonton sementara kita nantikan arang bola melebar ke luar arena pertandingan sementara kembali masukkan sebuah lemparan yang bukan tendangan ke dalam tentunya dalam pertandingan di kesempatan sehari ini kita nantikan saudara tendangan bebas lakukan Ramadan Sepuluh Terang
dan coba tadi Ramadhan dapat kami teraja muncul dari ayam sakit tentunya pertandingan kemarin ini sebanyak sudah malam berusaha di Liga Indonesia mantan sejauh dari Persiwa Wamena, Persi Kediri, Persela Lamongan, Markatura, Selajan Juna itu tepatnya saudara dan antara Ramadhan juga sempat menjadi bagian Persika maupun Persikotan dan dalam tiga kembali dan pertandingan kemarin ini awal bulan mentahkan kembali sementara penjaga gawang Ardi dan pertandingan kemarin ini kirimkan dari Ardi lebar ke rusuk kiri bergaralah Sandi Mure pasai Sandi Mure Saksikan pertandingan kompetisi PBRGM keempat di Kampung Rancamalang, Desa Kadusirung yang akan dibuka oleh Bapak Camat tentunya, Bapak Camat Sagedangan tentunya nanti malam. Ya tentunya pertandingan tenaga bagi Anda para penggemar bulu tangkis tentunya Anda bisa saksikan kompetisi PBRGM di yang keempat di Kampung Rancamalang tentunya dapat satu tenaga yang diikuti oleh 32 peserta tentunya. Ya kembali tentunya dalam pertandingan nanti malam tentunya saudara kembali ke lapangan. Randula coba diarahkan Ramadhan Saputra berikan kembali kali ini kita nantikan saudara Bitraga mencoba kembali sebuah takaran berikan kembali di tengah Arif Amriawan mencoba kembali bermain dan diburin kembali dapatkan Bitraga Arif dan coba diberikan selang pemain Arif Amriawan sementara kembali gagalkan para pendawa tujuh kecerdasan termuda datang kembali takaran Iba Dias terasa kembali Iba Dias dapatkan Bitraga kembali kebulan dari Jansen dan Sampo Manajemen Ari Abian Acil berikan kembali sebuah takaran balik kembali power awalkan sebuah tarian bermain jauh saja tersebaran terlihat sebuah keputusan terlihat penjaga gawang Ardi keluar dari sarang lepas kabut tenaga namun sebuah keputusan yang gagal dilakukan pemain dari tim Kubu Baruna sementara kembali kali ini terlihat pelanggaran handsball penjaga gawang Ardi penangkap bola tentunya di luar kotak final dilepas kabut tenaga sebuah pelanggaran tentunya tendangan bebas kita lakukan bagi tim Kubu kesempatan Baruna dan sementara kembali kerja sedalam di tenaga dan dilewatkan pertandingan besok sore Rikunting SGM yang akan berhadapan dengan tim Monaco di putaran kedua hari pertama ketiga dalam pertandingan besok sore kita nantikan kesenaran ada api kembali pasukan tim Kubu Baruna ada api dia boleh akan lakukan sebuah tendangan mencoba lepas tendangan membentur pertahanan kita nantikan kembali kami diarahkan Musa Mafri Musa berikan kembali Sandi Mure kembali kami lepas tersebaran lebih dekat negara pertahanan yakni kembali gagal kembali kali ini kita nantikan sebuah peran-peran yang coba dihadapi lepas tadi terlaga berikan para pegawai kali ini kita nantikan sebuah lebih terlaga Sandi Mure arahkan pemain Aldo sedangkan arah bola ke sektor sasaran Reni Siregar mantan kapten dari Persiwa Balikpapan arahkan sebentar mencoba lewat Henry Bebe kita nantikan Henry Bebe lepas tersudara namun sempat mampu dihadang lewat pertahanan tim Kudus kesebelasan Baruna gagalkan tadi keluar arena pertandingan sebentar kembali angkat tentasi mencoba Musa yang diburu Sandi Mure oh hilang kesimbangan Sandi Mure saudara pendengar salah salah tadi ya salah perempuan mencoba kembali Iba Dias masih Iba Dias umpan balik bermain kita nantikan mencoba jangan Sandi Mure Sandi Mure
Banyak peluang melanjut pada Gaduna pada kesempatan terakhir terlihat Sandipu yang nampaknya kembali gagal mengkompensi peluang yang dimiliki dalam pertandingan terakhir begitu pada Gaduna. Ia tetap akan juara di pada Bobojo Papua kalau kita melihat nampaknya tidak cukup dengan di pada ia tentunya bagian dari pertandingan sendiri. Di mana di pada kesempatan kali terus melancarkan sebuah serangan terakhir para pemain dari tim kesebelasan Dong itu untuk bisa menambah perbedaan dulu. Tetapi kita melihat nampaknya di kesempatan kali terus dibombardir bertahan dari tim Jaya Corona dan ini tentunya sebuah ya keputusan yang dikira harus diambil lewat tim kesebelasan Corona. Artinya Corona harus berani keluar berani menekan kalah dengan di mana tentunya skill di kesempatan kali mereka harus menggunakan di mana cara ya permainan lompat dan pertandingan kali kami kira akan siar belum muncul pabungan. Luar biasa menjadi mereka kembali ke lapangan kali ini. Kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para bola padian. Suasana kembali cuaca dingin-dingin empuk tentunya mencoba Randy Siregar arahkan ke belakang Hendry Bluri dorongkan ke diri tengah lewat serang teman Sumarna kali ini mencoba hasil Harian kembali negara lepas tentu tenaga berikan kembali mencoba Sandi Bure jaga lewat tentuan Sandi Bure Sumarna jadi buruk kali ini. Kita nantikan saudara pendengar para bola padian lepaskan umpan terobosan mencoba kita nantikan Rehan kali ini mencoba kembali kali sebuah pergerakan mengambil sebuah keputusan mendakan Aldo tentunya lepas tadi teragang kita nantikan saudara pendengar saudara penonton para bola padian tendangan bebas lakukan sudah kembali mencoba Sumarna dua bersaudara sementara Suami dan Sumarna lepas tadi teragang warga besar dari Nasuhan sementara kembali mencoba Nafi lewat teman-teman Arya Brian cukup baik Arya Brian berikan Musa wasit-wasit Musa lepas tadi teragang mencari rakan dapat diri bebas Sandi Bure masih Sandi wasit kembali Musa arahkan Sandi Bure Musa jurnal Palehoi sebuah tendangan dan coba dilepaskan kemen Musa sementara kembali masihkan sebuah tendangan ke dalam tertuga dalam pertandingan di kesempatan selari lepas selari kita nantikan kembali dan pertandingan selari ini tendangan ke dalam lakukan sudah penjaga kawan akhir berikan dari ini kita nantikan saudara-saudara mencoba sebuah penguasaan Musa Arya Brian Sandi Bule Jauhnya selang bersatiga di kesempatan selari di banyak peluang di pelik Sandi Bure. Sementara gagal dalam sinisi lepas satu terangan. Jauhnya selang pertandingan di kesempatan selari ini mungkin saja Bang Jalu memiliki komentar lain dalam pertandingan di kesempatan selari lepas satu terangan. Kita nantikan kembali tokoh pemuda Bang Jalu yang masih cukup pada menyaksikan pertandingan. Kita nantikan sementara Musa masih Musa kembali kali ini. Namun di kalah lapan berantai pertahanan teragam dari lepas tadi teragam. Sementara kita nantikan kegeram kali ini. Awasan ketegangan kuasai kembali mencoba membuka ruang kesempatan sementara lepas saudara. Kita nantikan sementara lewat pulang kembali dari kembali kali ini. Ada sudah pula lepaskan atau mencoba kembali. Lebar sementara masukkan lemparan ke dalam tentunya dalam pertandingan di kesempatan selari ini kita nantikan saudara alam bulat coba dilakukan pemain Aldo Sumarna kali ini berikan lewat senang pemain Ari Habrian kembali kali ini Sandi Bure masih Sandi Bure Sandi Bure pada selari di atas satu teraga jaga mengkotak ke selang kita nantikan sementara kembali menyatakan satu pemain dalam keadaan terperangkap offside tentunya pertandingan di kesempatan terakhir ini kita nantikan saudara-saudara mencoba hadapi lepaskan sebuah sentuhan Ari Adrian umpan terobosan Sandi Bule mencoba Sandi Bule miskomunikasi terjadi terlihat para pertandingan di kesempatan terakhir ini sementara lepas Sandi terakhir mencoba serangan balik lakukan sudah melebar kesukaran Yami burung pressing kebat, Sumarna, gagalkan kembali Henry Rifali, lepaskan sedikit lawan, Musa, kembali gagal digagalkan lepas satu terangan, melebar kembali kelihatan pertandingan, tujuh pertandingan selalu ini, hasilkan lebaran ke dalam, lakukan sudah angkat jauh berbahaya, tidak jadi bahaya,
Kami boleh mendengar pada Gadona memiliki banyak peluang dan pertandingan seraya dapat terlihat pada sambutan hari baik bagi seorang Kami boleh gagal kembali mengkonversi peluang dan peluang yang dimiliki pada sehari mungkin pada Gadona. Ya tercatat sudah 5 peluang lewat Kami boleh dan pertandingan kali mungkin ini juga yang terbaik dari Kami boleh kami kira. Tetapi tentunya masih ada asa, masih ada harapan juga untuk Kami boleh untuk juga bisa kagal juga bagaimana kita melihat apakah ketenangan harus dibunuhi para pemain Kami boleh untuk bisa mengelabui para pemain belakang dari tim kebelasan berada di kesempatan lain. Itu saya berada sendiri kita melihat apa yang tertinggal banyak dan pertandingan kali minimal mereka bisa menciptakan gol liburan yang berkira dan pertandingan kali mereka siar bahwa ya tidak kita lakukan dan Allah wabar walilah ilham masya Allah Kami boleh kita lihat dong menyebabkan kembali kepada Anda dengan luar biasa menyebabkan kebanyakan. Terlihat bukan hari baik bagi seorang Kami boleh dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Geleng-geleng kepala RTW Cikomet dalam pertandingan sore hari ini. Direktur Perek dari tim kubu kesebelasan Garuda lepas sambil terayang. Dan sementara pendampingi Agen Mat Agung Usyari dari Rans Nusantara kali ini. Kita nantikan sementara mencoba gapi lewat Sumara. Berikan terik kembali selalu bagi Kami. Perhatikan Rok Romel Musa. Kami boleh Musa. Rokan Rosuk Palan Heri Rifali. Kemato! Melaman. Tendangan Henry Fifi asingkan tendangan sudut nampaknya sudah sedang kita lakukan kembali bagi tim kubu kesebelasan dari jari isi tertiga pertandingan senar ini kita lakukan sementara mencoba Rafi dia akan lakukan sebuah tendangan angkat jauh berikan Henry Apuntungan negara Ari Afrian masih Ari Afrian hasilkan lepas tadi tenaga mantan segala dari sini jaya isi tentunya pemain yang tentang seringkali tampil bersama Ali Alai awal di tim Persida Tangerang. Sementara kembali kali ini melebar, mentahkan kembali kali ini. Sementara para penggawa tungkubu kesebelasan dari Garuda. Kita nantikan saudara pendengar pola-pola bagian lemparan ke dalam. Randy Siregar, Andrew Bepi, kirimkan ke belakang lewat serang Popain. Sumana lepas sambil terayang, ada mencoba suan di kalimah sekali. Berikan lewat serang Popain tadi, mencoba arahkan sebuah sebulan. Ramadan Saputra, yang membantu sebuah tekanan lepas saudara. Melebar kembali keluar arena pertandingan dan sementara besok sore dan diruatkan tim Sri Guntung SKL yang berada pertandingan tim Bunaku di hari pertama putaran kedua pada pertandingan besok sore. Mencoba Anda pun kembali Randy Siregar, Ari Afrian, Ari Afrian, Sandi Mule, jerit! Masya Allah. Ya, akhirnya Andrew Rifali itu satu kumpul pelajaran yang mampu mencetak gol dalam pertandingan setelah Sandi Bure itu berapa kali terlihat nampaknya begitu yakin dengan penampilan namun terlihat nampaknya para fans selalu gagal dalam klub ini itu kumpul pelajaran sana tepat dengan siara Will ya untuk pertandingan kita melihat harusnya di Bogora yang bisa mencetakkan gol setelah di mana juga yang tadi boleh beberapa kali tentunya kembali gagal melalui kegagalan di pertandingan kali mungkin ini merupakan malam Jumat dong di mana Sandi Bure nama banyak kan di pertandingan lalu bakat tentunya di kesempatan kali tadi boleh dia gagal kembali menciptakan gol tetapi ya juga bisa menambah permainannya lewat di mana suara pemain Hendy Beber dan siapa Bung ya artinya Bung Jepo Boga kita kosong Bung Jepo Boga ya luar biasa Bung Jepo Boga dan sementara kembali lepas saudara pendengar saudara penonton para bola tadi ya kembali kepada para petugas parkir agar kembali berkonsentrasi untuk keluar ya tentunya karena banyak penonton yang mulai meninggalkan stadion Persibura pada kesempatan terakhir ini kita lihat ekspresi Persiba Karang perserang lepas tadi tenaga sementara pencoba Ari Afrian hasil kali ini kita nantikan masih Ari Afrian lewati 1-2 pemain Ari berikan sementara pencoba Musa masih Musa berikan kembali Ari Afrian kita nantikan Ari Afrian lepas saudara pendengar lepaskan sebuah tendangan mencoba berlayang sebuah pisau dilakukan penjaga gawang lepaskan kembali ke gawang kali ini kita nantikan Ari Afrian lebar sebuah tendangan Ari Afrian lepas tadi terayang terlihat Baskara juga masih berada langsung di stadion Persibura pada kesempatan senar ini ketua Gentry Legos lepas tadi terayang cukup luar biasa Algoda dan pertandingan di kesempatan sudah ada menyaksikan pertandingan di kesempatan senar ini kita lakukan saudara-saudara penonton para pelapak di arahan bola berikan kembali kali ini kita lakukan mencoba sebuah penguasaan buat dilakukan dalam senar sopain Sumarna arahkan kembali Musa masih Musa kali ini umpan terobosan Sandi Bule Sandi Bule Sandi Bule kelihatan pertandingan di kesempatan sore hari ini kelihatan saudara pendengar saudara penonton para pola tadi
Unggul 5-0 tentunya sementara satukan tim Kubu Gedau. Lihat apa tentu terhadap sebuah PR yang cukup berat bagi tim Kubu kesebuasan dari Baruna. Hanya menantu sebuah keajaiban terasang. Sementara kita nantikan ada api berbura. Lepaskan sebuah tendangan Ramadan Saputra. Sebuah sundulan. Gagalkan pemain Musa dan iya. Tampaknya bersama dengan ketemu sejak pertandingan pada peluit panjang pertandingan berakhir. Kelukan akhir 5-0 bagi keunggulan tim Kubu kesebuasan dari Jauh sudah pertandingan di kesempatan senar ini. Menanggungnya kemucapan terima kasih dua tindak kalau sama menjunjung tujuh sportivita pertandingan. Terima kasih keluarga besar dari Baruda dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Yang datang dari kawasan Berlambar Rapasabu Telaga, Jakarta Barat tentunya dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Kemucapan terima kasih seluruh para pemain dan sisa-sisa menegaskan dari tim Baruda atas kehadiran dan juga tertanding dalam turnamen kompetisi OSPK 2024 pada kesempatan selalu ini. Dan sementara kami ucapkan